Susan. Kita udah nyampe di pantai. Lumayan. Perjuangan, tapi apa ya, happy. Pokoknya liburan kali ini.
Sekarang udah sore dan aku juga udah ganti kostum ya.
sini kita masih di pantai. Kita juga mau ngerayain ulang tahun Hafi dan anak aku yang 5 tahun, dan ngerayainnya cuma sama adik aku aja. Ya, dia lagi ganti kostum juga, bagus tuh. Lihat. Ombaknya lumayan kenceng. Ya, ini udah dipasang lampu-lampu, berarti udah malam, tapi masih ada beberapa orang. Sebenarnya tadinya kita mau turun ke bawah, tapi kata adek aku lumayan buat jalannya tuh ya guys. Untuk jalannya lumayan kesananya, jadi ya bisa kapan-kapan. Ini juga udah alhamdulillah kita udah keliling. Nanti kita mau lanjut lagi lihat pasar malam, soalnya ini kan luas banget. Kalau kita ke bawah juga harus muter lagi, dan waktunya tuh nggak cukup. Kita udah lumayan capek muter-muter. Ombaknya lumayan kenceng guys. Yang penginapan sebelah juga udah dinyalain lampunya, iya San? Ternyata bagus banget ya suasana malam. Apalagi nanti kita ke sana, kita mau lihat festival lampu, lebih seru lagi. Di sini aja udah pada nyala lampunya tuh warnanya. Halo Susan. Halo, nanti kita lanjut mau kemana lagi? Festival lampu. Yes, kita mau ke pasar malam sekalian cari ini ya, makan malam ya. Oke. Oh, tambah malam ombaknya lumayan kenceng. Besok kalau sempet mah pengen main ke pantai ya, jam 8 jam 9an kalau adek aku nggak sibuk, biar ada temennya. Sebenarnya kalau sendirian juga aku nggak apa-apa, karena aku kan pulangnya jam 10 malam. Maaf guys, 10 pagi. Jadi oke lah. Ya, udah keren banget. Oke, sekarang aku mau potong kue sama adek aku. Selamat ulang tahun buat jagoan Bunda Hafiz. Semoga panjang umur. Kita cari tempat yuk.
Ini loh, banyak banget kita bawaannya. Aku juga bawa koper. Ada kue. Nanti kita mau potong kue. Yuk kita coba pindah tempat. Halo guys. Thank you banget yang udah nonton, yang udah lihat video aku dari awal sampai sekarang. Ini udah malam. Dan kita mau coba pindah posisi ke sana ya. Ayo kita pindah. Dan mau potong kue. Sederhana aja karena alhamdulillah udah dirayain di rumah ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Ini udah malam. Dan sekarang aku mau potong kue sama adek aku. Kita berdua aja di sini. Kita masih posisinya masih di pantai ya, guys. Kita coba. Coba dulu ya. Udah malam. Kelihatan enggak? Bisa enggak? Enggak kelihatan. Kita sekarang udah lumayan gelap ya, kita masih ada di pantai. Udah. Jelas. Halo, happy birthday day to you, happy birthday to you. Udah dirayain sama suami aku, makanya sekarang kita rayain cuma berdua aja. Happy birthday Hafid, semoga panjang umur sayang, sehat selalu. Maafin bunda ya, tahun ini belum bisa pulang. Insya Allah secepatnya kita bakalan kumpul bersama lagi. Halo Hafid, ini kuenya buat Hafid ya. Lagi
pesen ini jus alpukat, guys. Berminyak banget ini.